Berapa ramai antara kita bila bercakap dengan orang, mereka nak kita je yang dengar apa yang mereka perkatakan. Berapa ramai antara kita yang pernah berjumpa orang yang nak kita dengar apa yang diperkatakan, ataupun tuan-tuan, berapa ramai antara kita yang selalu berjumpa bos yang nak mereka sahaja yang kita nak ikut cakapnya. Tuan-tuan dan puan, dalam communication, falsafahnya adalah diterima dulu. Baru insya Allah kita akan didengari. Sekali lagi saya ulang, dalam komunikasi, falsafahnya adalah first kali kita mesti diterima dulu, baru insya Allah kita akan didengari. Justru tuan-tuan dan puan, sekiranya anda bercakap dengan orang yang baru anda jumpa, bila anda bercakap dengan customer anda, bila anda bercakap dengan bakal majikan anda, bila anda bercakap dengan orang sekeliling tuan-tuan dan puan, first kali kita kena make sure kita boleh diterima dulu. Dan insya Allah selepas itu baru kita akan boleh didengari. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, dalam communication kita perlu menjadi seorang yang boleh diterima dahulu dan kemudian baru kita akan didengari. InsyaAllah saya akan share dengan tuan-tuan dan puan tips yang seterusnya dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell.